Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat perkembangan kacang hijau yang satu minggu setelah tebar. Ini dulu penebaran kalau nggak salah hari Minggu juga. Hari Rabu. Jadi rencana waktu itu hari Rabu tebar, hari Minggunya mau panen. Tapi karena belum cukup tua ternyata, akhirnya panen padinya sampai hari Minggu lagi. Sekarang sampai hari Rabu lagi. Wah, satu minggu setelah tebar. Seperti apa? Bahkan ada yang belum tumbuh. Kalau yang jelek mungkin ini udah mulai tumbuh sebenarnya. Ini satu minggu padahal, tapi yang lain udah tumbuh. Ini mungkin yang itu jelek-jelek, mungkin itu. Ini masih belum dipetik. Yang ini lagi dipetik itu. Satu minggu itu belum keluar daun sejati ya. Masih daun semu. Ini yang tebar pertama itu 2/3 bagiannya cuma 1 kilo. 2/3 bagian sawah saya sebari 1 kilo kacang hijau. Tapi yang ini kan agak tipis-tipis, jarang-jarang. Nah, kalau yang sebelah sini ini 2 kilo, malah sepertiga bagiannya 2 kilo ditebar sama istri saya. Terlalu tebal ini kalau kita lihat. Masa gitu? Ini terlalu rapat. Ini kayak wong kumpulan kayak. Ini kalau saya yang nebar ini kayak gini, jarang nih. Targetnya padahal satu rumpun padi ini satu. Tapi ya nggak bisa, wong kira-kira aja. Ini kan jarang. Kalau yang ini rapet banget. Nanti bisa buat perbandingan hasilnya seperti apa. Oke, satu minggu setelah tebar belum keluar daun. Baru daun semu. Oke, perawatan selanjutnya kita akan siram pakai POC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.